yang WA-WA kan sayang juga kita nggak kasih. Nah, jadi dapat uangnya hanya sekitar 7.500 7.800 7.800 itu untuk santunan dapatnya 80 orang Bu totalnya. 7.500 dapat 80 orang. Jadi mungkin hari ini Bu, karena kan tidak terkejar lagi beras, karena tadi malam baru ada lagi yang WA, sebagian dapat yang isi 5 kilo. Saya bilang langsung. Sebagian nanti mungkin 10 orang, mungkin anak-anak ini, anak-anak SD ini ya, ya nanti kapan-kapan Ibu bawa lagi ke sekolah, dapat isi 4 kilo, ya. Jangan nanti waktu ditimbang, Ibu itu rupanya apa ini, saya nggak mau Bu, karena ini kan ke akhirat, bukan 1.000 uang kita ambil punya anak yatim, itu dosa Bu. Jadi untuk apa kita, ibaratnya untuk yang 1.000 itu, ya kan Bu. Nah, jadi saya jelasin nanti kenapa nanti beda ya. Tapi telurnya dapat, alhamdulillah. Tadi malam saya bilang cuma berasnya, tapi hari ini telurnya dapat, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok bisa diantar lagi karena nggak terkejar untuk beras 5 kilo hari ini. Dan Bu, jangan ada keluhan di belakang hari ya untuk kegiatan hari ini. Inilah usaha kami untuk Kota Loksemawe dan sebagian. Kenapa di sini cuma 50, Bu? 30-nya kemana? Ibu tuh bilang kan 80, kok 50? Nah, 30-nya kami antar, Bu, ke rumah mereka. Karena jauh di pelosok. Tadi malam ada juga ibu hamil. Anaknya yatim, ada dua. Khusus mau datang ke sini untuk donor darah dapat beras. Saya bilang, untuk apa, Bu? Jadi, tadi malam ibu Faradina antar ke rumahnya. Beras sama telur ini. Jadi, yang 30 itu ke pelosok. Dan saya minta bersabar ya Bu, duduk sebentar lagi karena Ibu PJ Wali Kota mau datang dan Pak Dandi juga mau datang. Seberapapun rezeki hari ini yang Ibu terima, nanti ada beras, ada telur dan ada uang. Uangnya memang sedikit juga ya Bu, tapi itulah usaha kami ya, sama kawan-kawan yang mudah mengumpulkan uang untuk hari ini.